Selamat datang ke Gulana Forea dan Anda sedang menonton Coba Kau Test Try. Untuk pengetahuan Anda semua, orang-orang di Borneo ini amat menggemari makan belacan. Dan saya rasa pada pandangan saya, orang-orang di Borneo ini juga lebih banyak makan belacan daripada saudara-saudara kita yang di Semenanjung. Jadi persoalannya, belacan di bahagian manakah yang paling sedap? Jadi pada kali ini kami telah berjaya mendapatkan beberapa belacan daripada pelbagai bahagian dan daerah dari Sabah dan Sarawak. Dan kami akan mereview belacan-belacan tersebut dan mencari belacan mana yang paling sedap. Jadi bagaimanakah kami nak menilai belacan-belacan ini? Mudah sahaja. Setiap belacan kami akan masak dua cara, iaitu dengan menumis bersama dengan chili blender dan yang kedua dengan membakar dan mencampurnya dengan air perahan limau. Dan setiap bahan-bahan ini kami telah sukat sehampir yang boleh. Maka kami berusaha sebaik kami untuk mengadili belacan-belacan ini dengan saksama. Walaupun belacan-belacan ini datangnya daripada daerah-daerah tertentu, til juga lain tangan, lain buatannya kan? Betul. Bergantung dengan siapa yang membuatnya. Apa tunggu lagi? Let's start! Jadi belacan pertama yang kami akan nilai ialah belacan daripada bahagian Samarahan. Yang ni dia punya bau taklah kuat sangat kan? Bau macam, lebih macam kepada bau udang. Kan? Masih lagi bau udang. Dan kalau kita tengok dari rupa dia, yang paling kasar kan berbanding dengan belacan-belacan yang kami ada. Dan warna juga little bit chocolatey. little bit brownish. Brown. Yeah. Little bit brownish berbanding dengan belacan yang lain lah. So, kita cuba dulu. Cuba yang mana dulu? Yang ini dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Apa yang masam? Cuba ni lagi. Pasal nak begitu, kami tak ada langsung campur apa-apa bahan kan. Garam tidak ada, MSG tak ada, gula pun tidak ada. 100% memang rasa belacan. Jadi apa yang kami dapati, belacan Semarahan ni dia tak terlalu masin, tapi rasa belacannya pun tak terasa sangat kan. Rasa belacan dia tak kuat, tak. Tapi ada rasa macam pahit-pahit sikit lah. Rasa kah? Abalah sikit. Macam rasa bubuk yang kering kan. Kita try lagi, cuba lagi, cuba lagi. Ambil banyak okay. Sikit. Mana tahu. Cuba ambil banyak sikit. Sama juga lah. Masih sama. Tak terasa belacan sangat. Dia ada something yang ada pahit-pahit sikit. So saya bagi yang ni 72 markah. Okay, saya bagi 65 markah. Tak apa. Kita cuba yang lain lagi. Next! Baiklah, belacan yang seterusnya adalah belacan dari bahagian Miri Sarawak. Saya lebih suka rupa belacan ni. Dia macam kemerah-merahan sikit. Macam bau? Yang ni bau dia macam bau, ada bau macam manis-manis sikit lah. Kan? Bau manis. Kan? Bau manis-manis kan? Kami tak ada letak gula. Saya lebih menggemari bau ni berbanding dengan bau belacan apa tadi? Macam Samarahan tadi lah. Kita cuba dulu. Yang ni dia punya tekstur pun ada ketul-ketul sikit. Sama macam yang tadi jugalah. Tapi dia macam lagi okey. Halus sedikit. Halus sikit. Okay. Menarik. Interesting. Yang campur limau lagi. Macam bau dia tadi, sebenarnya ada macam rasa manis kan? Rasa manis. Macam something, ada something lah rasa yang macam lemak-lemak manis. Dia macam rasa padat sikit kan? Dan belacan, rasa belacan tu tidak terlampau menyengat. Kan? Dia just nice inside your mouth. Tapi yang ni saya rasa dia lebih sesuai, saya lebih gemar yang tumis punya lah. Kan? Kalau yang campur limau ni, ada kurang sikit lah. Kalau campur limau ni rasa kurang sikit sebab macam mungkin campuran tu tak sesuai pun untuk yang ni. Yang tu rasa limau ada kurang lah. So, berapa markah bagi untuk Miri? Yang ni saya bagi 75. 84. Very nice. Good job, Miri. Next! Okay, belacan seterusnya adalah belacan dari bahagian Bintulu. Kalau Bintulu memang bahagian yang paling famous lah di Sarawak. Kalau pasal belacan ini. Yang jenisnya ni tidak terlampau
merah yang mirip punya kan. Takat ni yang ni paling cantik lah. Kenapa? Bau dia, bau rasa macam bau wangi. Wangi? Wangi yang menyelerahkan lah, menggiurkan gitu. Betul. Okey, kita cuba. Kenapa? Dia rasa macam masin. Masin. Masin sikit. Ni paling masin ni. Bawa masak masin dia. Dia rasa masin dan pahit-pahit. Mungkin jenis garam dia kot. Mungkin dia guna garam halus. Garam halus ni kalau pakai tanpa banyak, dia sedikit pahit kan? Limau. Tapi yang limau ni lagi okay kan? Sebab bila dia masam tu kan, dia balance dengan rasa masin. Balance. Macam yang miri tadi, tumis lagi sedap. Yang ni dengan limau lagi okay. Tapi kalau kita masak ni, kalau kita campur gula sikit, rasanya ada lagi okey lah. Masa belacan dia boleh lah, sedang-sedang, tak keluar sangat kan. Dia makan dengan buah yang masam dia sedap. Yalah. Kita try. Dia macam balance kan. Masam ya. Betul. Kan. Menarik, interesting. Kan. Berapa markah yang? Saya bagi 75 markah juga. 75 sama dengan Miri. 85. Tinggi sikit. Okay, good job. Belacan Bintulu. Next. Okay, seterusnya ialah wakil pertama kita dari Sabah, iaitu belacan dari Papar. Warna dia macam warna yang samarahan tadi, tapi ini lagi halus. Tapi dia macam nude-nude lagi. Softer color. Tekstur pun okay, halus, lembut. Lepas tu, bila yang ni kita gaul dengan limau, dia macam mudah digaul, lebih sebati. Wow. Bau dia wangi kan? Wangi. Wedik bau seafood tuna. Betul-betul. Macam lokan-lokan yang dibakar tu. Oh, memang bau Sabah lah ni, bau seafood kena bakar. sedap. Alright, okay. Kita cuba. Okay. Serius tu, dap. Dap. Kan? Dap. Rasa seafood. Rasa udang. Rasa udang kan? Rasa bukan. Rasa dipapar. Tak terlalu masin. Ada rasa lemak-lemak. Ada rasa manis-manis. Halus. Halus. Rasa belacan dia tu pun ngam. Very nice. Oh, ngam. Tak perlu campur garam, tak perlu tu. Dah rasa okey dah. Dah balance dah rasa dia. Wok tu pun tidak terlampau kering kan. Tidak rasa pahit. Dia ada rasa pahit-pahit. Lagi-lagi kita cuba ni dengan ni apa nama ni? Lima Tomato. Wah, banyaknya. Yeah. Good job, Papar. Like it. Very nice. One of the best lah, antara the best belacan yang kami pernah rasa. Okay, saya bagi 85 markah. Saya bagi ni 92 markah. Oh. Next. Ceritanya begini guys. Kami sebenarnya nak mendapatkan belacan dari Tawau. Dan kami order belacan ni dari orang Tawau. Sekali bila belacan ni sampai, bila saya cek, rupa-rupanya belacan tu belacan Papar. Sebab kalau belacan Tawau, dia leper, merah-merah. Tapi sayanglah tak dapat mencuba belacan dari Tawau. For now, another belacan, wakil dari Sabah, juga belacan dari Papar. Rupa dia hampir sama macam belacan Miri tadi kan? Merah-merah. Dia rasa macam, makin ke hujung ni rasa macam makin wangi. Wangi sikit dari yang miri. Ini bau ada pahit-pahit sikit. Tak apa, kita rasa dulu. Bismillah. rasa pahit. Pahit sikit. Rasa dia macam belacan Bintulu tadi campur dengan belacan miri. Bintulu kan dia pahit sikit tadi. Yang miri tadi lemak-lemak kan? Jangan bohong-bohong. Tada. Jadilah belacan Papar yang kedua ini. Belacan tu jenis yang pahit, bila makan dengan yang masam sikit, better. Cuma makan kan. Mempelam.
Dilap. Ya ni perahali mau tu lihat tunggu aja. Ah, mazamnya. Ah, salah. Salah cicah. Itulah dia macam baca bintulu tadi campur dengan belacan kemiri. A little bit confusing lah. Okay, berapa markah bagi? Saya bagi ni 60. 80. Itulah dia review belacan Borneo oleh kami. Belacan dari bahagian Samarahan, Miri, Bintulu dan Papar. Papar dua kali. Kami juga dapati bahawa walaupun dia dari daerah yang sama, bahagian yang sama, ada belacan ni kerana dia sedap, kerana tak sedap. Maksudnya lain tangan, lainlah dia punya tu. So, jangan kita expect bila kita rasa belacan ni dari Bintulu bila makan, tak sedap. Tak semestinya. Mungkin ada lagi belacan-belacan di Bintulu atau Miri yang lebih sedap buatan tangan ini. Ayang, belacan mana yang paling sedap pernah yang rasa? Dari mana? Labuan. Ya, Labuan. Menarik. Saya sekarang ni, belacan bagi saya yang paling sedap ialah belacan yang dibuat oleh mertua saya, mama dia. Alah. Fresh. Belacan fresh. Memang rasa belacan tu kek. Belacan fresh. Kalau anda nak dapatkan belacan yang terbaik, buat sendiri. Sebab cita rasa masing-masing kan? Ha, ikut cita rasa masing-masing. Alright, itulah dia video review belacan dari kami. Jangan lupa like, subscribe dan share Gulana Euphoria. See you in the next video. Ta-da! Ta-da.